Dan selanjutnya, King of Rock and Roll hidup kembali. Aris mengemarakan, gimana lagunya, Aris? Saya tidak mau nyanyi, saya hanya bergoyang saja. Aris begitu kalau nyanyi, dia wah gitu lah. Senang lihatnya. Masih suka ya Aris sampai sekarang ya. Nah ini setidaknya inilah yang ditunjukkan ratusan penggemar yang bergaya menyerupai Elvis Presley di stasiun pusat Sydney, Australia. Dan mereka akan melakukan perjalanan ke kota Parkes untuk mengikuti festival tahunan mengenang sang legenda musik ini. Ratusan penggemar Elvis Presley di kota Sydney berkumpul dan berdandan ala Elvis di stasiun pusat Sydney, Australia. Meski hanya mengandalkan wig ala sang raja rock and roll, mereka berkumpul untuk mengikuti festival tahunan merayakan Elvis di kota Parkes di negara bagian New South Wales. We're expecting 20,000 people will generate nearly $10 million worth of income for the region around Parkes. Namun ada juga penggemar yang tampil habis-habisan demi memenangkan grand prize mewakili Australia di ajang kompetisi Elvis International di Memphis, Amerika. I've got my hopes up, so I've practiced a lot and I've done everything I can, so need to be in the hands of the judges and see what goes on. Sang legenda musik ini memang masih memiliki banyak penggemar fanatik. Oh, he's timeless. His talent, his musical ability, his persona, it's just timeless character, so You may say he died in 1977. A lot of us don't believe he is has died. Satu yang pasti, karya dari Elvis masih hidup hingga saat ini.